Halo Bolo, hadir kembali hadir di channel kesayangan kita kali ini. Apa kabar semuanya? Saya doakan sehat selalu dan penuh keberkahan Bolo. Pada kesempatan kali ini Bolo hadir dari kawasan Pati Timur, tepatnya di Desa Gunung Sari, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati Bolo. Dan perlu diketahui juga kita berada di lapangan Gunung Sari, yang mana pada kesempatan kali ini lapangan Gunung Sari berubah menjadi lautan manusia Bolo. Berubah menjadi lautan manusia sekitar 600 pasang bola mata hadir memadati dari kawasan Gunung Sari, tepatnya di lapangan kali ini Bolo. Dan untuk mencapai di tempat atau lokasi lapangan kita kesulitan karena penuh motor parkir di sampingnya, di samping lapangan, dan juga ini ada beberapa pedagang musiman yang muncul. Bukan muncul tiba-tiba, tetapi memang direncanakan untuk menggait rezeki Bolo. Dan sebentar lagi kita akan melihat bersama, kita akan saksikan bersama, kita mendekat, kita merapat di lapangan seperti apa kondisi dari ini Bolo, lapangan yang berubah menjadi lautan manusia kali ini. Seperti apa keseruannya, kita saksikan bersama. Yuk kita merapat dan cekidot. Untuk pemadatan ini Bolo, lokasi lapangan, dikarenakan pada kali ini ada karnaval Bolo. Karnaval dari dan banyak diikuti pemuda-pemudi dari Desa Gunung Sari sendiri, dan juga ada ini budaya dan hasil bumi dari Gunung Sari, dan juga dimeriahkan oleh sound horek dari ini Bolo, dari jangan lupa follow IG LATH underscore FAA. Balik nih mbak. LATH underscore FAA. Ya, itu Bolo. Jangan lupa mampir di angkringan sebelah. Jangan lupa mampir di angkringan sebelah yang tepatnya berada di ini Bolo, di selokan. Nah, di selokan pinggir lapangan. Lapangan apa, Pak? Lapangan Klagen. Lapangan Klagen, buatan lapangan Gunung Sari. Masuknya Gunung Sari, ya monggo silahkan mampir ketika lewat Gunung Sari. Bakule ramah Bolo, bakule ramah, anti repot, los pokoknya bakule. Anti baper Pak. Anti baper, nah ini IG-nya tadi dicatat ya, dicari sendiri ya Bolo. Dan ini Bolo, ini benar-benar lautan manusia. Di sini banyak ini Bolo, sound horek dari Jawa Timuran, dan juga ada beberapa yang dari Jawa Tengah. Nah, untuk Jawa Timuran di sana nampak mungkin tidak begitu nampak kelihatan dari sini, ada RWC Audio, ada Yulfaiz Audio, dan Jawa Tengah nampak ada Aeromax dan ini Bolo. Apa? SOEO. SOEO dari lokalan sini, sound horek dari Kota Pati Timur. Dan di sana nampak ada nama yang sangat unik dari Pati juga, ada Cap Jaran Audio Bolo. Cap Jaran Audio yang pada kesempatan kali ini yang lain membawa 15 subwoofer double, sementara Cap Jaran membawa 16 subwoofer single sendiri. Dan meskipun membawa 16 subwoofer sendiri, Cap Jaran Audio siap battle melawan siapapun. Ini Bolo, suasana merayap.
merayap dan benar-benar rapat merubah lapangan menjadi lautan manusia. Ini bolong kita saksikan bersama. Dan ada kata-kata dimulai, mungkin setelah ini akan dilakukan karnaval untuk balik atau kembali ke balai desa, yang mana tadi pemberangkatan semuanya dari balai desa baris. Mungkin selanjutnya akan ini bolong kembali ke balai desa lagi atau kembali ke kandang masing-masing penyewa bolong. Ini bolong, dan kelihatannya ada lagu-lagu yang copyright, jadi nanti videonya akan berjalan putus-putus bolong untuk menghindari copyright yang ada di sound depan sana. Ini bolong, karena ini di tengah siang bolong, maka banyak yang ini bolong, banyak yang apa ya, ngiyup itu berteduh. Nah, dan yang kuat panasan ya di lapangan bola seperti ini. Ini bola untuk sound system bukan hanya di sebelah sini, melainkan ada di sebelah sana, ada Alpha Air, ada Pasir Intan bola. Dan ini tadi lupa namanya untuk yang sebelah sini. Nah, yang paling diinget ini bolong cap jaran audio. Nah, namanya sangat unik, sangat menarik perhatian, cap jaran audio. Nah, ini ada cekengan mengpusat. Nah, hadir juga teman-teman dari Jepara, teman-teman dari Blueren, dan teman-teman Rembang juga hadir bolo, dan warga lokal Pati tentunya. RWC lagi puter lagu Ngamen 10 bola. Ini bola full. Tidak bisa menghadap ke sana, tidak bisa dari sana karena terlalu panas. Saya asli pegunungan, jadi tidak betah kalau berada di panasan seperti ini.
diketahui bersama bahwa untuk admin berasal dari daerah pegunungan Ungaran, namanya Bandungan, Kabupaten Semarang. Oke, Bolo. Sekian dulu pemantauan ini lapangan yang menjadi lautan manusia kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan akhirnya salam satu hobi, Bolo.